Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Ramses Hutagol SMA. Kali ini saya akan coba melaksanakan perjalanan di Explore Wisata Rokan. Tentu ini merupakan video kita selanjutnya di channel YouTube ini. Apa saja keseruan dan apa-apa saja nanti yang akan kami dapatkan di sini. Tentu saksikan terus perjalanan saya di channel YouTube Ramses Hutagol SMA. Oke, Rokan 4 Koto. Mantap. Saksikan terus perjalanan kami di channel YouTube Ramses Hutagol SMA. Rokan 4 Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau punya cerita. Oke. Sebelum dilanjutkan perjalanan menuju tempat hal-hal apa saja yang menarik nanti dalam perjalanan saya di channel YouTube Ramses Hutagol SMA, sekarang saya coba untuk beristirahat sejenak ya, tentunya di bawah kaki bukit barisan ya. Kalau melihat sejenak, ini adalah bukit yang sangat luar biasa dan akan melanjutkan perjalanan sehingga di sebalik bukit ini perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Tentu unik dan datang kemari ya untuk melihat keindahan wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Oke. Okay. Hari ini kita telah sampai di lokasi tepatnya di Lubuk Ulat. Itu di daerah Rokan 4 Koto ya. Rokan 4 Koto sekarang Desa Cipang Kiri. Desa Cipang Kiri Hulu. Hulu ya, di Kecamatan Rokan 4 Koto. Sekarang saya bersama masyarakat tempatannya ada di sekitar objek wisata yaitu Gua Bambu Kelambu Kuning. Apa kisah yang menarik di Gua Kelambu Kuning ini? Saksikan terus perjalanan saya di channel YouTube Ramses Hutagol SMA ya. Oke, okay, Pak. Sinta, Pak. Gimana? Hai. Baik, tadi kita sudah laksanakan perjalanan sampai ke Lubuk Ulat, Desa Cipang Kiri Hulu, tepatnya di Kecamatan Rokan 4 Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Nanti kita akan laksanakan perjalanan ini menuju Goa Kelambu Kuning. Tentu di sini ada hal yang menarik. Kenapa disebut dengan Gua Kelambu Kuning? Nanti saya bersama Reka Ramses akan ditemani dan dipandu oleh masyarakat tempatan dengan abang kita, Darpis. Bang Darpis, ya, dengan Taftazani, ya. Mereka cukup mengetahui seluk-beluk dan perjalanan Allah ke tempat lokasi objek Gua Kelambu Kuning tersebut. Saksikan terus apa saja keunikan pada perjalanan kami kali ini. Oke? Okay? Yuk. Ini banyak juga yang kemari loh. Ke tempat objek wisata. Kata masyarakat tempatan di sini cukup mistis karena memang tempat orang untuk melakukan pertapaan. Kadang-kadang
song ke. Apa? Main song ke preman kan. Oh. Berarti dulu Iko termasuk apa namanya gua gitu ya. Iya. Gua Iko digunakan kok bisa namanya gua. Kelambu biru, apa kelambu? Kelambu kuning. Kelambu kuning itu kenapa tuh? Itu sejarahnya tempat orang betapa. Di mana tempat betapa? Oh, di sebalik kos hutan. Oh, memang lain tempat orang betapa situ. Lain tempat orang betapa. Ah, jadi batu-batu tiko apa tempat? Ah, itulah tempat-tempat apa kan? Ah, jalan-jalan masuk-masuknya kan? Oh, gitu. Sejak bila dijumpa lokasi apa kok? Lokasi objek itu? Oh, kalau yang objek ko masih baru, kan? Oh, iko baru. Jadi kalau tempe yang dikenal tempe gua kelambu kuning tu, memanglah lama lah. Oh, gitu. Yang membuat namanya gua kelambu kuning, itu masyarakat tempatan atau di mana kira-kira? Ya kalau awak tahu, ya orang tua masyarakat. Masyarakat tempatnya, orang tua dulu ya. Orang-orang menyebutkan tua. Namanya gua kelambu kuning. Yang guanya itu yang mana gini? Yang guanya itu yang dasar dokeknya ikulah kan. Jadi kalau tempatnya orang betapa itu, memang jauh itu, jauh kok lokasinya. Ada sekitar mungkin lah ya. Oh gitu. Berarti kalau untuk awak menuju lokasi ke tempat orang betapa itu, jauh? Itu bukan awak pulau yang besar kan. Ada pulau datunya silahnya untuk mantannya gitu. Oh gitu. Bukan sembarangan itu kan betul. Iya. Awak tahulah gitu. Berarti hanya sebatas untuk gua kelambu kuning itu aja berarti ya? Batu-batu ya? Iya. Yang sampai mana? Sampai situ? Iya, gua boleh situ ya. Panjang sini pak. Oh panjang dulu ya? Jadi uniknya di sini adalah disebut oleh masyarakat tempatan yaitu gua kelambu kuning. Memang ini merupakan batu ya, fosil batu yang sangat besar, lebih dari ratusan tahun lamanya di sini, dan dipercayai tempat orang untuk melakukan terdahulunya aktivitas dan berteduh di sini. Dan tempat di sini cukup memang sangat dingin, sejuk, karena memang lokasi yang ada di sekitar komplek gua kelambu kuning ini penuh dengan perpohonan yang sangat banyak sekali, sehingga kalau kita sampai di objek ini terasa sangat dingin sekali. Tentu nanti kita akan coba melihat batu-batu yang sangat besar ini disebut dengan gua kelambu kuning. Yang mana saja guanya kita akan coba melihat dan sampai ke titik lubang tersebut. Saksikan terus perjalanan ini, oke ya? Ini disebut dengan gua kelambu kuning. Cukup menarik. Di sini terdapat batu yang sangat besar. Ini batu membentuk seperti gua dan ditumbuhi dengan lumutan yang sangat banyak sekali di permukaan batu ini. Tentu ini sudah lama ya dijumpai ya, apa batu apa nih yang disebut dengan gua kelambu kuning ini ya, sudah lama. Masyarakat tempatan juga sudah mengakuinya adanya tempat penghidupan atau kehidupan orang-orang terdahulu di sini. Dan di sini kita bisa lihat batunya sangat luar biasa besarnya ya, sehingga cukup agak was-wasan juga nih sebenarnya ya, karena memang di dalam sana kita tidak bisa melihat secara langsung. Seharusnya kita menggunakan senter, tapi kita senter tidak bawa pula. Kalau batu apa Malanglah pasal pasangannya kan, tentu lewat. Apa aja yang dibersihkan gini kok, Pak? Apa? Buang angin murah-murah angin dari situ kan. Kok lagi orang busi yo? Tak dari mana entah. Aku lagi susu juga lah. Orang siku ya. Orang siku ni dia terus ni. Akan coba masuk ke dalam. Kabarnya di sini ada beberapa contoh goa yang terdapat di dalam itu, banyak kelelawar juga rupanya. Kita akan coba lihat ini. Ternyata cukup. Ya Allah, cukup besar. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Wow. Kayaknya memang kita harus melihat ke dalam. Aman ya, Pak ya? Aman. Aman ya? Aman ya. Aman dia ya? Aman. Wow. Kok bisa bunyi batu? Hah? Batu kalau tokok. Masa ya? Iya. Coba. Pakai batu kan? Cukup menarik memang dari posisi batu yang fosilnya sudah cukup sangat ratusan tahun yang lalu ini. Wah, ya. Ini namanya batu apa ini? Batu karang lah. Batu karang ya. Dia seperti terbentuk dari air, tapi dia mengeras. Ini biasa disebut dengan batu karang dan ini biasa didapatkan di tempat goa yang goa tersebut sangat lama, ya. Contoh seperti ini kita bisa lihat. Mungkin kita coba. Oh, dan sini juga mengandung air. Kita coba akan lihat. Luar biasa, ya. Dia bisa bunyi. Dan di atas, wah, di atasnya banyak sekali, ya. Bukan hanya yang kita lihat tadi, ini juga, ya. Iya. Kita akan coba lagi ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Besar ya? Hah? Apa lah biasa kemana itu? Biasa. Sampai siku ya? Tapi banyak. Wow. Ada apa ini? Ternyata banyak kelelawar di atas sana. Tapi biasanya banyak orang juga di sini ya, duduk-duduk ya. Tempat-tempat orang apa tuh? Ini lagi namakan gua kelambu kuning. Di sana juga ada lubang kecil. Ya. Jadi inilah disebut dengan gua kelambu kuning. Ya, ini berbentuk gua yang sangat besar dan sekarang posisi saya ya bersama rekan Ramses dan masyarakat tempatan berada di dalam goa ya. Dalam goa ini tentu hal yang menariknya adalah banyaknya batu-batu karang, di mana batu karang ini bisa berbunyi dia kalau dikokok ya, bisa mengeluarkan suara dan ada kandungan air yang terdapat di dalam batu karang ini yang menetes satu persatu ya. Kita bisa lihat suaranya ya, kalau ditokok bisa jadi suara gendang. Dan di sana bisa enggak? Hah? Lancar kok. Oh, iya. Luar biasa. Sangat luar biasa. Di dalam sana juga kita bisa lihat ya. Ini adalah objek wisata yang sangat luar biasa yang terdapat di Lubuk Ulat. Ya, tepatnya di Desa Cipangkiri Hulu, Rokan, Kecamatan Rokan Pat Koto. Itu merupakan objek yang sangat-sangat luar biasa, ya. Kalau belum terbiasa ke sini ya tentu kita harus ditemani. Kalau tidak siap-siaplah merinding. Assalamualaikum. Kelelawar sampai lewat arah ke telinga. Banyak juga, kalau lebaran banyak juga orang.